Akhirnya. Akhirnya. Akhirnya tuh. Dapat satu. Akhirnya. Baris lagi ya. Gak sia-sia tuh. Iya. Woi. Assalamualaikum sahabat kuman. Waduh, menjelang akhir tahun 2022 menuju 2023, kita tadinya sih tidak berencana mancing ini, karena dari pagi ini hujan terusan turun sahabat, karena ada subscriber nih dari jauh yang katanya coba pengen ngerasain mancing di spot kita nih di wilayah Pandeglang. Akhirnya mau tidak mau saya ngajak dia mancing nih, tapi airnya ini cukup deras dan banjir ini. Aduh, biasanya ini kita sering lewat sini nih, tapi ini karena banjir sepertinya kita agak sedikit kesulitan ini melewati airnya. Kita masih mencari nih spot sebelah mana nih yang sekiranya ikan itu ada ini, karena baru kasus ini banjir. Guys, kita coba pindah ke sebelah sini guys, mudah-mudahan langsung ada tarikan. Tidak banyak spot yang bisa kita kunjungi ini karena banjir semua ini. Tempat yang biasa kita pancingi banjir semua ini. Es. Wih. Wih, babon nih lumayan. Ah, masih ada walaupun dalam suasana banjir ini. Ikan masih mau makan ini. Kita terus lempar. Ya. Mudah-mudahan kita dapat jackpot ini, jackpot lele. Wih, ada lagi. Jackpot lele nih. Biasanya kalau sehabis hujan itu lele suka keluar. Wih, dapat coy. Akhirnya. Akhirnya tuh. Satu. Akhirnya. Lagi gak sia-sia tuh. Gak sia-sia jauh-jauh dari Cilegon tuh subscriber kita, akhirnya dia bisa mendaratkan ikan juga guys. Dia cukup kelihatan bahagia tuh. Senang. Is, masih banyak juga guys ini walaupun banjir nih. Banyak tarikan kita nih. Tuh lemparnya ke sana langsung masukin ke itu, ke apa, dasar. Jangan sampai senarnya terbawa arus. Iya. Wih. Seru nih. Walaupun walaupun kita nggak punya terlalu banyak waktu ini, kita cuma ya 20 menitan saja ini karena hari menjelang sore ini. Tapi mudah-mudahan dalam tempo 20 menit kita bisa mendaratkan ratusan ekor ikan wader di spot ini. Kita coba lempar lagi. Iya. Wih. Sangat mudah sekali kita bisa mendaratkan ikan nih sore hari ini, sahabat. Kalau hujan nih
begini nih, susah masukin umpan klik juga susah ini karena dia lengket, ini tercampur sama hujan sama air, ini lengket nih di tangan kita, lengket ini dibuatnya. Woi, lepas, kok lepas? Kok bisa lepas? Pasti bisa lah, mocel itu. Kecewa dia guys tuh. Ikan kedua tadi sudah hampir mendarat, tapi lepas tengah jalan guys. Mana nih yang babonnya nih guys? Asah. Lepas juga guys. Apes. Wes. Strike kedua tuh lumayan ukurannya. Masuk ukuran babon itu. Masuk ukuran itu. Alhamdulillah. Strike kedua lumayan. Ukurannya agak sedikit babon. Oh, kita geser nih guys. Ya, aduh masih kecil guys. Rilis, sayang sekali. Masih kecil. Lempar lagi. Babon lagi tuh. Wih, babon itu. Itu mungkin terbabon untuk sore hari ini, guys. Awas jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Wih. Subscriber setia kita. Tuh, sudah 3 ekor ikan wader yang berhasil dia daratkan guys tuh. Babon juga ukurannya. Cain ukuran banyak. Udah biarin. Aduh, kecil lagi guys. Rilis kembali. Menyulitkan saya kalau lempar ke depan tuh guys, terbawa arus. Udah, kita balik lagi. Woi mantap om, alah. Apa? Berat sampah. Iya. Wah, lumayan guys. Lumayan. Wih, sudah berapa nih guys? Lebih dari 30 ini yang sudah kita daratkan nih. Oke guys, hari menjelang sore nih. 30 menit berlalu, alhamdulillah kita sudah mendaratkan kurang lebih itu guys tuh, sekitar 40 ekor lah. 40 ekor itu. Tapi lumayan lah. Paling tidak ini memberikan kesan kepada subscriber setia kita yang dari tuh guys tuh, dari guys, Kota Baja. Jangan lupa untuk penonton setia ya, Nguman Mania. Subscribe, like, dan share ya guys ya. Dadah. Oke guys, saatnya kita pulang guys. Terima kasih terus dukung channel kami agar terus berkembang.
Guys, terima kasih telah terus mendukung channel kami. Pokoknya dukung terus guys channel kami agar terus berkembang dan kami tetap bersemangat dalam membuat konten-konten mancing berikutnya guys. Oke guys, terima kasih waktunya. Saatnya kita pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.